Pemirsa, kontestasi pemilihan kepala daerah tidak lama lagi akan digelar menjelang akhir tahun 2024 ini. Untuk itu banyak figur yang mulai bermunculan, salah satunya Maulana yang baru saja melakukan konsolidasi bersama banyak partai dan relawan untuk maju sebagai calon wali kota Jambi periode 2024-2029. Bertempat di Maulidia Convention Center Tlanaipura Kota Jambi, sejumlah partai, relawan dan banyak tokoh mendeklarasikan Maulana untuk maju sebagai calon wali kota Jambi periode 2024 hingga 2029. Senyum sumringah tanda optimis terlihat pada raut wajah para hadirin yang hadir diiringi dengan riuh tepuk tangan saat Maulana yang notabene nya merupakan wakil wali kota Jambi era Syarif Fasa menyampaikan program-program unggulannya di atas panggung. Dikatakan langsung oleh Maulana selaku bakal calon wali kota Jambi, ia saat ini telah didukung oleh berbagai partai yakni PKS, PAN, PBB, Hanura serta kalangan relawan dan didukung 9 kursi di DPRD kota. Saat ini pihaknya masih menanti jika ada partai lain yang akan mendukungnya juga. Ya, alhamdulillah malam hari ini saya melakukan konsolidasi partai pemenangan yang sudah menyatakan dukungan secara resmi. Ada 3, yang pertama Partai Amanat Nasional, yang kedua Partai Keadilan Sejahtera, yang ketiga Partai Bulan Bintang, dan kami masih menunggu partai-partai lain yang akan bergabung dalam koalisi Kota Jambi Bahagia, karena saya sudah mendaftar di semua partai hingga berproses. Tetapi secara umum dengan 3 pengusung ini kita sudah punya 9 kursi. Artinya untuk syarat minimal sudah bisa untuk bisa mendaftarkan ke KPU. Oleh karena itu untuk menggerakkan mesin partai sampai ke level bawah malam hari ini melakukan rapat konsolidasi sekaligus juga berkoordinasi dengan seluruh relawan yang jumlahnya sangat banyak. Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh relawan yang membludak tidak mampu ditampung oleh gedung ini. Mudah-mudahan ini menunjukkan semangat untuk bekerja bersama-sama mewujudkan Kota Jambi Bahagia. Hal senada dituturkan oleh Ketua DPW PAN Jambi sekaligus anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 Haji Bakri. Menurutnya dengan konsolidasi ini, ia optimis Maulana mampu duduk di kursi nomor 1 Kota Jambi itu sebagai wali kota. Cara dalam rangka konsolidasi tim sementara ya, mengusung Maulana dengan relawan yang buat dari silaturahmi supaya relawan dan kawan-kawan kader mengetahui visi dan misi daripada calon wali kota ini penting. Ini kota ya, kota jadi penting, arah kota itu tidak berbeda. Beberapa program-program yang cerdas sekali yang disampaikan oleh Pak Maulana ya, masalah pendidikan, masalah kesehatan, termasuk juga dana 100 juta untuk RT. Saya bilang itu sangat tepat karena saya tahu betul RT itu sangat susah mendapatkan anggaran. Rapat ke rapat sampai di tingkat kecamatan dicoret. Oleh sebab itu saatnya lah RT mempunyai anggaran sendiri. Ya, anggaran sendiri untuk membantu apa yang menjadi kebutuhan RT. Kita akan mengikuti aturan yang berlaku ya. Jadi itu bukan angan-angan tapi kenyataan. Saya pikir kalau itu berhasil, tahun pertama berhasil, tahun kedua perlu ditambah. Ya, perlu adanya otonom untuk RT. Karena RT ini di tingkat bawah, ya saya tahu betul. Ada kadang-kadang jalan yang rusak, tidak tahu borong-borong yang rusak, tidak tahu lampu yang mati, tidak tahu inilah perlu ada untuk mencari pemimpin yang betul-betul memikirkan masyarakat Maulana terdepan. Halim Andrian, Sri Junia Putri, Jek TV melaporkan.